tempat yang satu ini selain bikin sehat, tapi juga bikin seru banget. Ya, Rockstar Gym yang ada di kota Casablanca, Jakarta. Tempat ini adalah tempat olahraga untuk anak-anak mulai dari usia balita sampai usia remaja. Pastinya pertama dari anak itu akan belajar disiplin. Mereka akan belajar disiplin untuk dapat datang tepat waktu. Kemudian mereka akan belajar bersosialisasi dengan lingkungannya mereka, dengan anak-anak yang seumuran dengan mereka, di lingkungan yang aman dan positif. Di sini ada beberapa kelas yang seru banget, guys. Yang pasti nggak bikin anak-anak bosan atau malas untuk olahraga. We haven't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Kebetulan saya punya ada dua anak cowok, jadi bagus juga sih kalau misalnya kita kasih mereka aktivitas yang sifatnya sport. Dari situ kan mereka kan juga belajar kayak teamwork, sosialisasi, ketemu sama orang, menang, kalah, gitu-gitu. Dan itu mungkin susah didapetin sih di yang lainnya, di mall gitu-gitu susah. You know the bed feels warmer, sleeping here. Di kelas saya, terutamanya, kami ada rules di mana anak-anak mau ikut kelas saya harus ada namanya peraturan yang harus dilakukan. Anak yang saya ajarin itu bisa tahu yang apa saya lakukan, saya ajarkan, lalu untuk hari ini belajar apa saja, biar besok dia tidak lagi lupa. Jadi, selain dapat manfaat kesehatan, di sini anak-anak juga akan mendapatkan pelajaran tentang disiplin, bersosialisasi, teamwork, sportivitas, dan yang pasti kegiatan ini positif dan menyenangkan. Jadi enak buat badan, juga bikin badan lebih kuat. So guys, nggak bingung lagi kan memperkenalkan olahraga sejak dini untuk anak-anak. Dan yang pasti, kegiatan ini lebih seru dan menyenangkan daripada cuma duduk di rumah dan main gadget.